Takut. Emang dari kecil takut. Takut ya? Gak pernah suntik-suntik gitu ya? Pernah. Dipaksa. Kemarin tuh tiap suntik vitamin C juga. Paksa. Ini tadi gimana nih? Rasanya tadi pas mau disuntik? Sedih dikit, kaget sih. Sampai nangis gitu ya? Enggak lah. Kaget doang. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, Lapas Kelas 2A Bekasi mengadakan vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah atau menakutnya virus corona yang merambat pada saat ini. Itu dilakukan pada 165 pegawai Lapas Kelas 2 Bekasi. Jadi semua pegawai terdaftar dan kita vaksinasi. Demikian. Tapi kan ada yang cepat takut pegawai seperti itu. Jadi memang karena jarum suntik, jadi berbagai macam pikiran mungkin. Jadi pegawai juga walaupun dia bekerja di lapas, tapi tetap takut dengan jarum suntik itu wajar. Karena kita lihat ada teman-teman dari anggota lain pun yang seperti itu. Jadi itu memang dari hatinya sendiri. Ini vaksinasi tahap awal, Bang? Ini vaksinasi tahap pertama, nanti kemudian kita lakukan vaksinasi tahap kedua, di mana kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dari Umbu. Puskesmas Arenjaya. Puskesmas Arenjaya. Untuk total hari ini yang divaksinasi sudah diakumulasi? Untuk total hari ini kita belum akumulasi karena kegiatan sedang berjalan. Tadi kita berjalan dari jam 8 pagi sampai dengan nanti selesai.